Selamat sore teman-teman semua. Oke, okay, kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada teman-teman semua yang sudah hadir tepat waktu ya dalam acara webinar R&S yang diadakan oleh Deutsche Plus dan Awa Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang. Uh, acara webinar akan kita mulai dalam 10 menit lagi. Jadi kami harap kesabarannya untuk teman-teman yang lain agar uh, memberikan kesempatan teman-teman yang lain agar bisa join room zoom terlebih dahulu jadi mohon ditunggu sebentar akan kita mulai dalam 10 menit lagi terima kasih <SILENGALAN> selamat sore teman-teman semua. Oke, okay. kami ucapkan terima kasih dan selamat datang untuk teman-teman yang sudah hadir tepat waktu ya. Dan acara webinar akan kita mulai dalam 5 menit lagi. Jadi mohon kami harapkan kesabarannya untuk teman-teman semua untuk memberikan kesempatan kepada teman-teman yang lain bisa masuk ke room Zoom terlebih dahulu. Jadi akan kita mulai dalam 5 menit lagi. Mohon kesediaan untuk menunggu. Terima kasih. thank mm -hmm. you Oke, okay, karena sudah Oke, okay, karena sudah pukul 6.30 untuk acara webinar kita mulai ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya dengan Michael. Nah, saya yang akan memandu acara webinar hari ini dari pembukaan sampai dengan penutupan. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada teman-teman yang sudah berkenan hadir dalam acara webinar RNers yang diadakan oleh Deutsche Plus dan Avok Overseas. Nah, saat ini kita sudah bersama dengan Bapak Fuji selaku perwakilan dari Avok Overseas yang akan memaparkan materi webinar pada malam hari ini. Nah, kemudian setelah itu akan ada sedikit pemaparan materi terkait dengan kursus oleh Frau Cindy dari Deutsche Plus. Jadi harap sini baik-baik ya, teman-teman nah kemudian terakhir sebelum penutupan akan kami buka sesi tanya jawab jadi teman-teman semua bisa dikumpulkan terlebih dahulu pertanyaannya kemudian nanti bisa ditanyakan pada saat sesi tanya jawab nantinya jadi kami harap mohon untuk uh, tenang kalau bisa dinoaktifkan mikrofonnya sampai dengan nanti sesi tanya jawab jadi pada saat pemaparan materi kami harapkan tidak ada uh, yang mengganggu uh, jalannya pemaparan materi oleh Pak Fuji maupun Perwalian nanti pada saat sesi tanya jawab teman-teman bisa menganyut ataupun meresen terlebih dahulu untuk uh, memberikan pertanyaannya atau bisa di kolom chat nanti bisa saya bantu untuk bacakan pertanyaannya kemudian pada pada penutupan nanti akan ada sesi foto bersama jadi kami harap teman-teman semua bisa ikut sampai acara berakhir ya oke baik kalau begitu untuk pemaparan, pemaparan materi oleh Pak Fuji sudah bisa dilakukan kami persilakan Pak Fuji Pak Fuji. Oke, okay, mungkin bisa di unmute terlebih dahulu Pak Fuji untuk mikrofonnya. Okay. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Michael. Salam sehat dan sejahtera buat kita semua malam ini. Ya, Uh, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran kalian semua ya uh, dalam acara webinar terkait dengan peluang perawat dan bidan Indonesia untuk bisa bekerja di Jerman. Uh, perkenalkan nama saya Fuji, saya uh, perwakilan dari Overseas ya. Jadi IWO Copersis itu adalah perusahaan uh, rekrutmen besar di Eropa sudah 35 tahun yang khusus bergerak di bidang perekrutan uh, tenaga kesehatan antara negara. Nah, jadi ini perusahaan yang cukup ternama di Eropa. Ya. Kemudian saya dan partner saya, uh, Mr. Manu Henruti, ya, uh, adalah satu-satunya perwakilan untuk seluruh Indonesia. Nah, jadi kita memberikan nama Iwo Overseas Indonesia. Ya. Kemudian eh, yang kedua, eh, saya bisa kembali ke awal, eh, oh Michael. Ya. Nah di sini eh, ada PT Dir dan PT eh, dan Duich Plus. Nah ini akan kita jelaskan nanti di slide berikutnya. Oke, okay, next. Uh, Deutsch Plus memiliki beberapa program uh, ke Jerman, jadi Deutsch Plus uh, sudah berdiri lebih dari lima tahun dan sudah banyak sekali membantu anak-anak muda Indonesia untuk uh, bekerja, belajar, studi, atau ikut program-program lainnya ke Jerman. Misalnya, program Ausbildung, ya, uh, Au Pair. Au Pair ini adalah program. Uh, pertukaran budaya ya kemudian ada program BFD dan ini program relawan ya BFD ini dan juga ada EPSJ sama program relawan dan program registerness yang malam ini akan kita ulas lengkap terkait dengan peluang perawat dan bidan Indonesia untuk bisa meniti karir di Jerman. Ya, next. apa itu program nurse register nurse adalah program bekerja di Jerman bagi perawat dan bidan Indonesia. Jadi belum pernah ada sebelumnya, jadi eh, ini adalah program baru eh, mulai diluncurkan di pertengahan tahun 2021 kemarin. Jadi eh, mengapa register nurse karena di Jerman itu sangat kekurangan tenaga kesehatan. Oke. Okay tahun ini saja tahun 2021 tahun lalu mereka kekurangan 85.000 orang tenaga perawat dan diperkirakan di tahun 2030 nanti mereka akan membutuhkan lebih daripada 250.000 orang tenaga perawat ya kemudian yang kedua karena di Jerman banyak sekali eh, orang lanjut usia yang tentu membutuhkan perawatan baik itu di rumah sakit maupun di care home atau panti-panti yang tersedia di Jerman. Oke. Kemudian yang ketiga, anak-anak muda Jerman itu lebih tertarik dengan bidang-bidang seperti IT dan teknologi. Mereka tidak menyukai bekerja sebagai perawat ataupun bekerja di dunia hospitality. Ya, tentu hal ini juga membawa keberuntungan buat kita sehingga kita dengan terbukanya banyak peluang lowongan pekerjaan sebagai tenaga perawat di Jerman. Dengan kebutuhan yang besar itu, maka Iwok Overseas Indonesia menawarkan perekrutan untuk tenaga medis atau perawat dan bidan Indonesia untuk agar bisa bekerja berkarir di Jerman. Oke, okay. Berikutnya, next. Nah, ini dipertegas lagi dengan apa yang disebutkan oleh Menteri Kesehatan ya, Jens Spahn di Jerman bahwa lebih dari 50.000 ribu perawat dibutuhkan saat ini, ya. Jerman Nursing Council memperkirakan ada 300 ribu lowongan tenaga kerja perawat hingga tahun 2030. Jerman ya. saat ini memiliki lebih dari 200 rumah sakit dan lebih dari 500 ribu care home ya, atau panti. Tenaga kerja kesehatan di Jerman menerima pembayaran yang tinggi. Sayangnya warga negara Jerman kurang meminat kurang berminat di bidang kerja ini. Jadi di Jerman itu untuk tenaga perawat adalah bayaran yang paling tinggi ya, di antara uh, pekerjaan seperti hotel, restoran, kopi dan lain-lainnya. Jadi karena di mana ada demand, ada uh, ada permintaan yang besar, di situ harga pasti akan naik. Ya, tentu dengan artinya bahwa bayarannya akan lebih besar. Nah, ini merupakan uh, sebuah kesempatan buat kita semua para perawat dan bidan Indonesia untuk bisa memanfaatkan momen ini bisa mengikuti program ke Jerman ini. Ya, jadi pemerintah Jerman menggelontorkan dana besar sekali untuk mencari tenaga perawat. Mereka memberikan dana kepada perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang hospital seperti kesehatan seperti misalnya rumah sakit, panti, untuk mencari tenaga-tenaga perawat dari luar Jerman. Jadi kesimpulannya adalah karena kebutuhan yang sangat besar, demand yang sangat besar, maka pemerintah Jerman melalui perusahaan-perusahaan Jerman akan mengganti biaya yang diperlukan selama proses di Indonesia. Ya, sekali lagi Uh, perusahaan di Jerman akan mengganti semua biaya yang dikeluarkan oleh peserta selama proses di Indonesia, ya. uh, yakni akan dikembalikan pada saat peserta sudah berada di Jerman. Jadi pada dasarnya program perawat bekerja di Jerman ini itu didanai atau dibiayai oleh perusahaan di Jerman. Sebagian besar biayanya ditanggung perusahaan Jerman akan tetapi perusahaan di Jerman tidak mau mengeluarkan dana di depan. Artinya bahwa mereka memakai mekanisme refund atau pengembalian. Jadi kalian biayai terlebih dahulu, kemudian nanti setelah kalian berada di Jerman, tepatnya setelah menyelesaikan masa percobaan, maka semua biaya ya itu akan diganti oleh perusahaan di Jerman. Oke, okay? next. Ya kalau kalian bekerja di Jerman tentu memiliki jam kerja lima hari dalam satu minggu kemudian dua hari libur dalam satu minggu total jam kerja adalah sekitar 40 jam per minggu dan anda juga berhak mendapatkan cuti dibayar 24 hari dalam satu tahun ya next Oke okay, pembiayaan sebagian besar biaya pembinaan Pendampingan, pembekalan, pelatihan serta persiapan keberangkapan ditanggung oleh perusahaan di Jerman melalui mekanisme refund atau pengembalian. Next, nah sedikit mengenai iWork Overseas. Jadi iWork Overseas ini adalah recruitment and placement service agency besar di Eropa. Jadi dialah yang nanti Aiwoco uh, inilah melalui Aiwoco Overseas Indonesia yang akan melakukan pendampingan selama proses di Indonesia dan di Jerman. Jadi seperti uh, pengecekan berkas uh, profil kandidat profil, yang mengatur wawancara dengan pihak perusahaan, kemudian yang memediasi kontrak kerja dengan perusahaan, yang membantu membimbing dalam pengurusan visa kemudian pemberangkatan, penempatan di Jerman, kemudian yang mengarahkan medical check-up, penjemputan pada saat Anda berada, sampai di Jerman, kemudian pengawasan dan aftercare. Sedangkan Deutsch Plus nanti adalah lembaga kursus bahasa Jerman yang akan memfasilitasi pembinaan, pendampingan, pembekalan, pelatihan bahasa Jerman, dan lain-lainnya terkait dengan program register nurse study. Oke. Okay. Ya, yeah, next. Jerman membutuhkan Anda segera perawat dan bidan. Tempat kerja atau penempatan Anda nanti akan bisa di klinik, rumah sakit, care home atau fasilitas-fasilitas kesehatan lainnya. Siapa saja yang bisa ikut? perawat dan bidan ya perawat dan bidan ya memiliki pengalaman bekerja maupun yang fresh graduate atau yang baru tamat ya kemudian minimal lulusan diploma 3 diploma 4 S1 plus nurse ya next Bagaimana caranya bisa uh, mendaftar mengikuti program ini? Tentu kami akan membimbing, dua plus akan membimbing dan membantu kalian dalam menjalani seluruh proses. Ya, uh, pertama tentu anda berada di webinar malam ini adalah langkah awal yang tepat. Tentu sebelum memutuskan untuk mengikuti uh, program ini, anda harus mendapatkan informasi yang lengkap ya terkait dengan program ini. Jadi menemukan mencari tahu informasi informasi yang terkait dengan program ini jadi anda sudah berada di step awal yaitu webinar yang kedua setelah webinar anda berdiskusi dengan keluarga ya suami istri anak kemudian mungkin dengan orang tua bagi yang single atau berdiskusi dengan teman-teman dekat anda ya kemudian anda memutuskan untuk ikut di program ini dan kami persilahkan untuk mendaftar ya melalui WhatsApp yang sudah disediakan. Kemudian tentu kami akan meminta dokumen-dokumen yang diperlukan untuk dikirim ke Deutsche Plus. Ya. Kemudian ada pengisian belangko-belangko juga yang akan kirimkan akan kami kirimkan ke para peserta calon peserta Kemudian akan ada wawancara yang dalam bahasa Indonesia yang dilakukan oleh iWork Overseas Indonesia ya. Setelah pengecekan dokumen terutama keabsahan ijazah dan transkrip nilai Anda ya. dan hasil wawancara positif ya maka iWork Overseas akan mengeluarkan letter of acceptance atau loa ya. Loa itu adalah letter of acceptance artinya bahwa surat tanda kamu diterima di program ini. Ya, secara administrasi kalian lolos untuk bisa mengikuti program ini ke Jerman. Nah, setelah Anda mendapatkan loa barulah Anda bisa ke step berikutnya yaitu kursus bahasa Jerman. Ya, kursus bahasa Jerman ini akan berlangsung kurang lebih sekitar 5 sampai dengan 6 bulan. Nah, terkait dengan kursus ini nanti akan dijelaskan lebih detail oleh Prau Cindy di di berikutnya. Kemudian setelah Anda kursus bahasa Jerman, Anda diharuskan untuk mengikuti ujian sertifikasi level B1 sebagai persyaratan untuk mengikuti program ini. Jadi level B1 ini Anda harus dapatkan sertifikatnya di Goethe Institute melalui ujian ya karena hanya Goethe Institute itu satu-satunya lembaga pendidikan yang ditunjuk pemerintah Jerman yang berhak mengeluarkan sertifikat yang kalian perlukan untuk ke Jerman ya Setelah anda mendapatkan sertifikat B1 lulus ujian B1 ini barulah AUsis akan mengatur atau memediasi wawancara kerja dengan pihak perusahaan di Jerman tentu tidak hanya satu perusahaan, tapi akan diberikan kesempatan untuk wawancara dengan beberapa perusahaan. Wawancara kerja ini tentu akan didampingi oleh Iwo Kopersis agar supaya tidak terjadi kesalahpahaman yang terkait dengan bahasa dan lain-lainnya. Setelah Anda lulus fase wawancara kerja, barulah Anda ke step berikutnya, yaitu penanda tanganan kontrak kerja. Untuk sebelum anda menandatangani, anda harus membaca dengan jelas, teliti, ya, apa saja yang tertera di dalam kontrak kerja. Pada umumnya, kontrak kerja itu akan berisi tentang perusahaan tempat anda bekerja, alamat, kontak, kemudian berapa penggaji anda, jam kerja anda dalam satu minggu, kanul kemudian fasilitas-fasilitas apa saja yang Anda dapatkan semua akan tertera di kontrak kerja berikut dengan dokumen-dokumen lain yang diperlukan. Setelah Anda menandatangani kontrak kerja ya Anda sudah berarti sudah resmi. Ya, resmi dikontrak oleh perusahaan di Jerman barulah Anda melakukan step berikutnya yaitu medical check up. Tentu medical check up ini akan dilakukan di klinik di rumah sakit atau di laboratorium di lab yang sudah ditunjuk dan bekerjasama dengan iWork overseas di kota terdekat di mana anda tinggal ya setelah hasil medical check up anda oke okay, barulah dilakukan step berikutnya yaitu pengajuan visa yang dilakukan ke kedubes Jerman yang berada di Jakarta tentu prosesnya nanti akan kami bantu. Nah, setelah visa Anda ajukan, kemudian visa Anda disetujui, di approve, cus barulah Anda bisa terbang ke Jerman. Next. Inilah dokumen-dokumen yang penting dan harus Anda lampirkan pada saat pendaftaran. Yaitu Anda harus membuat kurikulum vitae, registration form atau intake form nanti yang Anda harus isi Kemudian ijazah Anda, transkrip nilai, KTP, paspor, pas foto, sertifikat training dan pelatihan yang pernah Anda ikuti jika ada, ya. STR jika ada. Ya, kalau kamu ya, tapi akan tetapi sekarang yang fresh graduate sudah punya STR ya, sesuai ketentuan yang terbaru. Kemudian SKCK atau Police Clearance atau surat berkelakuan baik dari polisi kepolisian ya. Kemudian uh, sertifikat level B1 setelah nanti Anda lulus ujian B1 Anda mendapatkan sertifikat B1 sebagai persyaratan penting. Kemudian kandidat profil yang Anda harus buat uh, sebelumnya tentu akan dibimbing oleh tim kami. Next. Uh, proses selama Indonesia sampai ke Jerman sampai Anda bekerja akan seperti ini. Saya buatkan tiga kolom di sini. Ya. Jadi persiapan di Indonesia kalau keadaan normal bisa 8 sampai 9 bulan. Ya. Uh, itu meliputi kursus A1 dan B sampai dengan B1 kurang lebih sekitar uh, 5 bulan. Ya. Kemudian baru uh, ujian level B1 di Goethe Institute itu prosesnya di Indonesia medical check up prosesnya di Indonesia, wawancara dan wawancara dengan pihak perusahaan di Jerman dilakukan dari Indonesia, penandatanganan kontrak juga, kemudian ada pengajuan visa juga dilakukan di Indonesia. Nah, sampai di Jerman. Oke, okay? kira-kira proses 3 sampai 6 bulan. Anda datang ke Jerman dengan level bahasa B1. Anda langsung bekerja sebagai asisten perawat. Jadi langsung bekerja full time sebagai asisten perawat. Dengan kisaran gaji sebesar 2300 euro. Di samping Anda bekerja full time, Anda juga harus mengikuti kursus lanjutan ke level B2. Diharuskan sebagai salah satu persyaratan Anarkenung. Anarkenung adalah proses penyetaraan ijazah atau pengakuan ijazah kamu di Jerman. Nah, lama kursus bahasa Jerman ini saya perkirakan 3 sampai dengan 6 bulan. Tentu ini tergantung kemampuan masing-masing. Setiap orang pasti berbeda. Ya dan juga tergantung situasi di Jerman. Keinginan kamu mau mengambil kursus online, offline, kemudian mungkin ambil yang reguler atau yang intensif, ini akan mempengaruhi waktu lamanya berjalan kursus tersebut. Ya, itu kamu bisa putuskan nanti setelah kamu berada di Jerman. Di samping kursus B2 Ya ada juga sebagai persyaratan anarkenung itu anda harus mengikuti ujian kompetensi keperawatan yang diadakan oleh pemerintah Jerman. Tentu proses ini akan dibantu oleh perusahaan di mana kalian bekerja. Ya, nah itu proses anda pertama kali datang di Jerman. Kemudian setelah anda lulus anarkenung jadi tadi saya ingatkan sekali lagi persyaratan lulus Anarkenung itu adalah kamu memiliki sertifikat B2 bahasa Jerman setelah kamu kursus ya. Kemudian lulus ujian kompetensi keperawatan yang di yang dilaksanakan oleh pemerintah Jerman melalui perusahaan di Jerman. Nanti tem, perusahaan tempat Anda bekerja akan membantu Anda untuk proses Anarkenung ini. Nah, setelah lulus B2 dan uji kompetensi, maka Anda akan dipromosikan dari asisten perawat menjadi perawat penuh yang terdaftar resmi di Jerman, atau yang disebut dengan registered nurse, atau di Indonesia mungkin disebut dengan uh, uh, STR. Ya, surat tanda registrasi terdaftar. Jadi, itulah yang menjadi... Uh, apa namanya puncak dari segala perjuangan kalian selama persiapan di Indonesia sampai dengan anda lulus ujian B2 adalah untuk mendapatkan register nurse ini register nurse ini adalah kayak kayak sim kamu bisa bekerja sebagai diakui sebagai perawat di Jerman dan bisa bekerja di mana saja di Jerman bahkan anda bisa bekerja di Eropa negara Eropa lainnya tentu yang memakai bahasa Jerman. Misalnya Anda bisa ke Austria, Swiss atau ke Luxembourg. Ya. Kemudian setelah Anda terdaftar menjadi perawat resmi, Anda menjadi perawat yang terdaftar resmi di Jerman, Anda bekerja full time sebagai perawat resmi dengan gaji dari mulai dari 3.100 euro. Wah besar sekali gajinya. Ya, Kemudian Anda juga berhak mengajukan resident permit. Ya, resident permit itu izin tinggal. Kalau Anda sudah bekerja, Anda mendapatkan izin tinggal selama Anda mau di Jerman. Ya, dengan izin tinggal tersebut barulah kalian boleh membawa keluarga dekat atau keluarga inti seperti suami, istri, dan anak-anak. Oke, okay, next. Next Michael. RNS merupakan program kerja kontrak di Jerman. Oke, okay. RNS merupakan program berkarir di Jerman sebagai perawat yang terdaftar. Jadi di sini perlu saya tekankan sekali lagi bahwa ke Jerman itu bukan hanya untuk bekerja, akan tetapi untuk berkarir. Berkarir artinya tentu Anda akan berkarir dari asisten perawat menjadi perawat, kemudian meningkat, mengikuti pelatihan-pelatihan, mengikuti kuliah-kuliah di Jerman, sehingga Anda bisa menjadi posisi spesialis setelah jadi perawat biasa, Anda jadi perawat spesialis, spesialis dan terus sampai Anda, jenjang karir Anda sampai pensiun. Jadi di Jerman itu tidak sama dengan program-program kerja seperti di ke Jepang, ke Saudi Arabia, atau ke Malaysia, ke Korea. Berbeda, yang hanya mengandalkan kontrak kerja. Satu tahun balik, nanti kontrak lagi satu tahun. Tetapi di Jerman, kalian bisa tinggal dan berkarir di Jerman. Dan tentu artinya bahwa Anda bisa berkembang, mengembangkan diri menekuni apa yang menjadi passion kamu di Jerman itu dan kamu bisa kuliah di Jerman sesuai dengan spesialisasi yang kamu mau. Untuk ini diperlukan untuk menaikkan karir kamu di Jerman. Okay, next. Fasilitas selama di Jerman, Anda bekerja, tentu gaji mulai dari 2300 euro tadi, Anda dapat hak cuti 24 hari kalau Anda lembur atau part time Anda mendapatkan hak uang lembur Anda ya. Jadi semua aturan kerja jam kerja mengacu ke aturan ketenaga kerjaan yang berlaku di Jerman. Seperti misalnya kalau Anda bekerja pada malam hari, upah Anda akan lebih besar daripada Anda bekerja pada siang hari. Ya, tentu karena di saat orang tidur kamu bekerja ya, upahnya lebih besar. Kemudian pada saat kamu bekerja pada saat A weekend, misalnya Sabtu Minggu, tentu upah kamu juga akan lebih besar daripada kamu bekerja pada weekdays atau hari-hari biasa. ya. Apalagi kamu bekerja pada saat hari libur nasional atau internasional, maka upah kamu lebih besar daripada kamu bekerja di hari-hari biasa. Kemudian kamu juga akan mendapatkan full asuransi kesehatan. ya. Tadi saya jelaskan, Anda mendapatkan kursus bahasa Jerman gratis level B2 ya. Selama di Jerman, tentu akan mendapatkan mentor atau bimbingan selama bekerja, karena selama Anda menjadi asisten perawat, Anda berada di belakang mengikuti senior atau perawat utama yang bekerja di perusahaan tersebut. Jadi, perawat ini akan membimbing kamu, bahkan di perusahaan juga ada training center diwajibkan untuk. Mem memiliki trading center materi silabus untuk peningkatan mutu para peserta program register nurse ini. Karena nanti tentu bimbingan ini akan berdampak kepada ujian kompetensi keperawatan yang diadakan oleh pemerintah Jerman. Kemudian Anda juga mendapatkan akses gratis ke konselor. Konselor itu adalah trusted people orang yang kita bisa percaya orang yang akan membantu kalian kalau kalian menghadapi masalah di Jerman ya diberikan akses gratis ke uh, konselor kemudian tentu anda juga mendapatkan pakaian seragam sepatu dan atau merchandise perusahaan lainnya kalau anda sudah bekerja di perusahaan di Jerman. Oke okay, next. Baik, Deutsche Plus di sini menawarkan dua paket di program ini. Ada paket reguler. Paket reguler ini buat teman-teman yang cukup dana, ya, bisa mengikuti paket reguler sehingga tidak ada beban pengembalian nanti setelah berada di Jerman. Paket reguler ini tentu juga bisa dicicil biayanya sampai dengan enam kali. Ingat, ini biaya paket dari Deutsche Plus untuk program ini, biaya pelatihan bahasa Jerman, pelatihan tentang budaya, sistem kerja di Jerman, kemudian juga di situ termasuk biaya pendampingan dan lain-lainnya. Kemudian kalau dana talangan yaitu paket yang ditalangin terlebih dahulu oleh Deutsch Plus, nanti kamu bayar biayanya setelah kalian bekerja di Jerman. Nah, tentu dana talangan ini akan diberikan kepada orang yang memang memerlukan. Melalui skema seleksi, seleksi siapa saja yang berhak mendapatkan dana talangan. Bagi yang mendapatkan dana talangan, juga diwajibkan, walaupun dapat dana talangan, diwajibkan untuk membayar deposit, ya, membayar deposit sebagai jaminan keseriusan mengikuti program ini. Deposit ini kami perlukan sebagai jaminan Anda, ya, serius untuk ikut program ini. Jadi bukan sekedar ikut-ikutan atau e, mumpung ada dana talangan. Tapi kami juga mau yang mengikuti dana talangan ini adalah orang-orang yang serius, orang-orang yang berkemauan besar, berkeinginan kuat untuk ikut program ini. Pingin merubah nasib, pingin punya masa depan yang cerah ke Jerman. Ya, Next. Nah, inilah dana talangan yang diberikan oleh deutsche plus ya kemudian biaya-biaya yang perlu dipersiapkan selama proses ini seperti yang saya jelaskan tadi bahwa anda harus membayar terlebih dahulu ya biaya-biaya yang diperlukan selama proses di indonesia kemudian nanti akan diganti oleh perusahaan di jerman setelah kalian berada di jerman oke okay. yaitu biaya kursus terutama kursus bahasa Jerman dari level A1 sampai dengan level B1. Ya. Besarnya kalau kita total A1 4.650, A2 5.100.000, kemudian B1 6.100.000. Kemudian ada terjemahan dokumen yaitu dokumen yang diperlukan untuk diterjemahkan dalam bahasa Jerman oleh penerjemah tersumpah, yaitu ijazah dan transkrip nilai, itu biaya sekitar 750000 Nah, biaya ini yang eh, biaya kursus dan terjemahan ini akan dikembalikan oleh perusahaan di Jerman. Ya, empat juta dua ratus, empat juta tiga ratus, lima juta lima puluh. Itu akan dikembalikan oleh perusahaan di Jerman ya akan tetapi ada juga biaya-biaya yang tidak dikembalikan yang menjadi beban biaya peserta sendiri misalnya biaya registrasi dan pendampingan selama proses di Indonesia itu tidak dibayarkan atau tidak dikembalikan oleh perusahaan di Jerman karena mereka tidak mau mengembalikan itu ya itu sebesar 5 juta rupiah kemudian ada biaya simulasi persiapan ujian simulasi persiapan ujian ini artinya bahwa sebelum mengikuti ujian ke Goethe Institute baik yang ada di Jakarta, Bandung ataupun yang di Surabaya, ya kalian akan dilatih, dibimbing ya selama satu bulan membahas soal-soal terkait dengan ujian. Ini dimaksudkan agar kalian siap dan merasa siap ya, merasa siap untuk ikut ujian dan dinyatakan siap oleh tutor Anda atau instruktur Anda untuk mengikuti ujian. Tentu dalam pelatihan ini atau simulasi ini nanti akan diberikan soal-soal yang biasa yang sudah sering uh, sebagai yang sering keluar di ujian B1 tersebut. Juga akan diajarkan trik dan tips ya uh, manajemen waktu bagaimana mengatur waktu agar efisien dalam menyelesaikan ujian tersebut. Ya, itu tapi tidak dibayarkan atau tidak dikembalikan oleh perusahaan. Ini kalian harus bayar sendiri. Ya karena ujian ini penting karena eh, kalau kalian tidak mengikuti simulasi nanti kalian akan kelabakan di ujian. Karena memang eh, ini kelas dipersiapkan untuk mempersiapkan kalian secara mental, fisik, ya, dan materi untuk mengikuti ujian di uh, Goethe Institute. Kemudian ada juga pembekalan materi diberikan pelajaran mengenai budaya, kebiasaan, lifestyle, dan sistem kerja di Jerman, ya. Jadi an, biar anda tidak kaget sampai di Jerman ternyata sistem kerjanya sangat berbeda dengan sistem kerja di Indonesia ya. Kemudian ada baju seragam selama pendidikan juga tidak ditanggung oleh perusahaan. Nah, next Di samping itu, kalian juga harus mempersiapkan dana yang dibayarkan ke vendor atau instansi lain. Ya. Misalnya untuk ujian di Goethe Institute itu perlu biaya yang dibayarkan ke Goethe Institute itu sebesar Rp2.600.000. Tapi jangan khawatir, ini poin ini dikembalikan atau dikembali di refund oleh perusahaan di Jerman sebesar Rp2.200.000. Kemudian Anda untuk ujian misalnya ke Jakarta dari Bali, Anda tentu perlu transportasi dan akomodasi jadi perusahaan di Jerman juga menganggarkan, ya memberikan pengembalian biaya transportasi udara, ya pada saat anda pergi ujian, entah itu ke Jakarta, ke Bandung, atau ke Surabaya, di mana nanti uh, yang terdekat dengan kota anda dan prosesnya akan di booking uh, tiket dan akomodasinya oleh iWork Overseas Indonesia yang berada di Bali. Jadi transportasi dan e, akomodasi hotel-hotel menginap satu malam pada saat hujan itu dianggarkan sebesar 3 juta rupiah. Ya. Dan akan dikembalikan sebesar 3 juta rupiah. Tentu pengembalian ini dilakukan nanti setelah Anda berada di Jerman. Poin ini, ya transportasi dan akomodasi ini tentu hanya berlaku bagi peserta yang berada atau berasal dari luar kota di mana Goethe Institute itu berada, sedangkan Goethe Institute itu adanya di Surabaya, Jakarta, dan Bandung. Jadi, orang-orang atau peserta yang berasal dari luar, di luar ketiga kota itu, maka biaya transportasi dan akomodasinya akan ditanggung oleh perusahaan di Jerman dengan skema pengembalian atau refund. Nanti akan dikembalikan. Ya, kemudian ada medical check up itu juga akan dikembalikan. Tentu medical check up eh, ini juga nanti eh, harus berkoordinasi dengan iWork Overseas Indonesia karena tempat Anda untuk eh, melakukan medical check up itu harus di tempat yang sudah ditunjuk dan bekerja sama dengan iWork Overseas Indonesia. Jadi tentu ada di setiap kota di mana Anda berada. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah biaya-biaya uh, yang langsung dibayarkan oleh perusahaan tanpa kamu harus kembalikan. Artinya bahwa perusahaan mengambil alih langsung pembiayaannya yaitu Proses ini dilakukan setelah Anda menandatangani kontrak kerja. Artinya, bahwa setelah penandatanganan kontrak kerja, jadi semua biaya itu yang muncul setelah itu akan ditanggulangi langsung oleh perusahaan. Misalnya, tiket pesawat Anda langsung disiapkan oleh perusahaan, langsung dibelikan oleh perusahaan. Pengurusan visa juga langsung dibiayai oleh perusahaan. Jadi kamu tidak perlu talangin dulu. Ya. Kemudian legalisir berkas ke Kemenlu, Kementerian Luar Negeri, dan ke Kemenkumham. Ya. Itu juga langsung dibiayai oleh perusahaan. Penjemputan di Bandara Jerman pada saat kedatangan, Anda dijemput, itu juga biaya ditanggung perusahaan langsung. Transfer antara bandara, ya transfer antara bandara dari Bali ke Jakarta, kemudian dari rumah ke bandara, taksi dan sebagainya akan diganti oleh perusahaan. Kemudian asuransi perjalanan diwajibkan sebagai syarat perjalanan Anda ke luar negeri, ya juga dibayarkan oleh perusahaan. Terma, di sini terakhir termasuk swab PCR test kalau nanti itu diperlukan maka biayanya langsung ditangani oleh perusahaan. Jadi, kalau Anda sudah menandatangani kontrak kerja, maka pembiayaan yang muncul setelah itu diambil alih oleh perusahaan. Jadi, intinya adalah ada biaya yang dikembalikan, ada biaya yang tidak dikembalikan, ada biaya yang langsung dibayarkan oleh perusahaan. Nanti, untuk lebih detailnya, kalian bisa membaca. Uh, uh, PPT ini karena kami akan kirimkan ke semua peserta. Ya, next. Nah, paket di Deutsche Plus itu totalnya untuk program perawat ini adalah sebesar dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu. Paket reguler, ya. Kemudian untuk di dana talangan nol tidak perlu Anda membayar itu sekarang karena ditalangin oleh perusahaan terlebih dahulu. Ya. Akan tetapi Anda diwajibkan membayar deposit sebesar 10 juta rupiah. Deposit ini diperlukan sebagai jaminan keseriusan Anda mengikuti program ini sampai Anda di Jerman. Ya, tentu yang namanya deposit kami akan kembalikan kalau Anda sudah uh, menyelesaikan semua pembayaran dana talangan yang sudah kami berikan tadi, next sistem pembayaran untuk yang mengambil paket reguler, di mana paket reguler ini diperuntukkan bagi teman-teman yang cukup dananya yang punya uang, ya, untuk membiayai. Uh, paket dari Duhe Plus tersebut ya. Tetapi tentu diberikan kesempatan juga agar lebih ringan ya dengan sistem mencicil. Ada tahapan pembayaran satu down payment 1 2 3 4 dan pelunasan. Jadi sampai uh, total Rp24.850.000 tersebut. Next. Untuk paket dana talangan pun yang 10 juta rupiah kalian masih bisa cicil ya dengan sistem pembayaran tiga kali atau tiga bulan 4 juta di tahap pertama kemudian 3 juta tahap kedua dan 3 juta di tahap ketiga sehingga total 10 juta rupiah deposit ini nanti akan dikembalikan ketika peserta sudah melunasi dana talangan yang diberikan ya Next. Nah, ini adalah perkiraan pengeluaran uh, perbandingan antara paket reguler dan paket dana talangan. Jadi buat yang mampu silahkan mengambil paket reguler, ya uh, tentu jatuhnya akan lebih murah ya kalau mengambil paket yang reguler. Uh, kemudian kalau paket dana talangan karena ditalangin, tentu ada uh, kelebihan yang harus anda bayarkan di sini. Ini fasilitas yang diberikan oleh Deutsche Plus dengan memberikan paket tadi seharga 24.850.000 adalah paketnya bergaransi sampai kalian lulus ujian B1 di Goethe Institute. Artinya bahwa Deutsche Plus memberikan garansi sampai lulus ujian. Ingat saya tidak bilang garansi anda lulus karena kalau saya bilang garansi anda lulus yang paling menentukan adalah kalian ya jadi yang bisa Deutsche Plus lakukan adalah memberikan garansi kamu sampai lulus ujian ya kalau seandainya pun kamu belum lulus maka kamu akan mengulang lagi ya artinya bahwa uh, ada ada empat mata pelajaran yang akan diuji atau mata modul yang akan diuji yaitu membaca, mendengar, menulis dan berbicara. Ya, kalau ada misalnya salah satu atau salah dua dari materi itu yang kamu tidak lulus, maka kedua materi itu harus kamu ulang. Ya, harus mengambil ujian ulang di Goethe Institute sampai kamu lulus Ya, karena kalau kalian tidak lulus, kalian tidak bisa berangkat ke Jerman. Nah, kalau terjadi hal seperti itu kamu tidak lulus, maka disinilah peran Deutsch Plus akan terus membantu dan membimbing kalian, ya, sampai kalian lulus. Jadi kalau kalian perlu masuk ke kelas dan belajar lagi, silahkan kalian bisa masuk ke kelas belajar lagi gratis dan kamu tidak perlu bayar lagi. Kamu harus ikut pelatihan ujian lah. Kalau mau ujian, kamu dilatih lagi, ujian dibimbing lagi ya, sampai kamu bisa lulus ujian dan kamu tidak perlu mengeluarkan biaya lagi ke 2 Plus. Itu garansi yang 2 Plus Berikan kalau kamu mengulang, misalnya dari A2, "Ah, saya masih kurang paham di A1, kamu masuk kelas A1, kamu tidak perlu bayar lagi." Ya, cukup jelas, oke. Okay. Di dalam uh, fasilitas ini termasuk di dalamnya adalah bahasa Jerman intensif level A1 sampai B1. Nanti terkait dengan khusus akan diberikan pemaparannya oleh Frau Cindy ya. Kemudian di samping belajar bahasa Jerman, kalian juga akan diberikan pelajaran pembekalan terkait budaya Jerman, kebiasaan dan gaya hidup di Jerman itu seperti apa. Biar tidak terjadi culture shock atau kaget. Jadi sebelum ke Jerman kalian sudah paham budaya Jerman itu seperti apa, kebiasaan mereka apa, kemudian gaya hidupnya bagaimana, ya. Kemudian juga kami akan berikan pembekalan materi terkait etika dan sistem kerja di Jerman. Jadi kalian nanti akan dibekali supaya tidak kaget sampai di Jerman nanti tentang sistem kerja orang Jerman itu seperti apa yang tentu berbeda dengan sistem kerja di Indonesia. Jadi ini juga kami akan berikan biar kalian tidak kaget sesampai di Jerman nanti. Ya, next. Kemudian ada bimbingan dalam pembuatan Lebenslauf akan dibimbing untuk pembuatan CV sesuai standar Jerman, motivation letter juga ya, motivasi kamu ke Jerman untuk apa akan dibimbing ya penulisannya biar bagus ya. Kemudian ada bimbingan persiapan pas pada saat pengajuan visa, dokumen-dokumen harus dicek dan sebagainya itu akan dilakukan. Bimbingan pembuatan kandidat profile, kalian harus punya kandidat profile itu profile yang bagus sesuai standar di Jerman. Karena melalui profile inilah kamu nanti akan dijual, artinya akan mendapatkan calon-calon perusahaan yang akan menghayar atau mempekerjakan Anda. Kemudian akan dibimbing pada saat wawancara visa dan pada saat wawancara kerja itu penting sekali bagaimana cara uh, pada saat Anda men, uh, apa namanya, mendapatkan atau melakukan wawancara kerja wawancara kerja dengan pihak perusahaan. Hmm. Wawancara kerja bisa dalam bentuk Zoom. Jadi nanti akan diajarkan caranya bagaimana bagaimana berpakaian yang bagus, apa latar belakang di belakang kamera Anda sehingga terlihat profesional, sampai nama yang muncul di Zoom itu apa, ya kemudian rapi, merapikan diri, pengecekan sound, mencari tempat yang nyaman buat kalian bisa wawancara sehingga terdengar jelas, apa saja pertanyaan-pertanyaan yang biasa diajukan oleh perusahaan di Jerman, dan apa yang kamu harus jawab, apa yang kamu perlu pertanyakan ke perusahaan di Jerman, biar kamu tidak kelihatan seperti cuma mendengar saja. Ada interaksi, biar kalian juga komunikatif. Ya, ada komunikasi. Nah, ini semua nanti akan kami bantu, dan hal ini tentu akan menentukan keberhasilan Anda untuk bisa lulus di wawancara kerja tersebut. Oke, berikutnya. Termasuk juga di paket itu latihan ujian atau simulasi. Jadi, sebelum berangkat ujian ke Jakarta, kalian akan digembleng, ya, dipersiapkan membahas soal-soal, ya, Mem diberikan tip trik bagaimana mengatur waktu time management, ya, agar tidak kehabisan waktu pada saat ujian. Itu semua akan diulas. Akan dibimbing selama satu bulan sebelum ujian, ya sampai kalian merasa siap ikut ujian dan dinyatakan siap oleh instruktur Anda untuk ikut ujian. Jadi bukan hanya sekedar ikut ujian karena kalau setiap kali ujian kalian akan mengeluarkan biaya yang dibayarkan ke, ke Goethe Institute. Jadi harus dengan persiapan yang matang, persiapan yang maksimal nah di sini kami juga akan membimbing kalian untuk bisa melewati uh, ujian uh, Goethe Institute yang tidak gampang ya tidak gampang ujian B1 itu makanya diperlukan keseriusan oke kemudian yang termasuk lagi di paket fasilitas kami yang uh, dipakai Deutsche Plus yang 24 juta ini termasuk uh, terjemahan dokumen ijazah dan transkrip nilai ke dalam bahasa Jerman oleh penerjemah tersumpah. Ini tidak bukan terjemahan biasa ya, tetapi terjemahan yang memang dilakukan oleh lembaga yang ditunjuk untuk yang berhak melakukan uh, terjemahan untuk dokumen-dokumen penting seperti uh, ijazah, transkrip nilai, paspor dan lain-lain. Oke. Okay. Nah, yang tidak kalah penting lagi yang bisa Anda dapatkan dari Deutsche Plus melalui program ini, paket ini adalah the aftercare. Artinya bahwa eh, tidak hanya berhenti sampai memberangkatkan kalian ke Jerman, menerbangkan kalian ke Jerman saja, tapi kami juga memiliki beberapa orang perwakilan Aiwa Corpis di Jerman yang tentu akan siap membantu anda jika kalian memerlukan bantuan nanti di Jerman. Oke, okay. saya kira uh, next Pak Michael, ya yeah. ini adalah iWork Overseas Academy, termasuk di sini adalah Deutsch Plus, kemudian ada di Filipina juga, ada di Myanmar, ya yeah. uh, next. Oke, okay, di sini kami tampilkan Uh, email address dari 2H Plus Bali dan Solo, uh, kemudian website kami, nomor WhatsApp yang bisa dihubungi baik di Bali maupun di Solo. Silahkan kalian juga bisa cek di Instagram kami, bisa DM di situ. Uh, jadi kalau kalian memerlukan informasi tambahan, jangan suka-suka untuk menghubungi uh, nomor kami yang tertera di slide ini. Baik, saya kira itu saja. Terima kasih atas waktunya. Kita akhiri pemaparan materi terkait dengan Register Nurse. Saya kembalikan ke Pak Michael. Silahkan Pak Michael. Baik. Terima kasih Pak Fuji untuk pemaparannya sudah cukup lengkap ya teman-teman terkait dengan uh, program RNurs, kemudian fasilitas dan uh, proses pendaftaran dari awal sampai akhir begitu. Oke, okay. kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan, bis kami persilahkan untuk mengaktifkan mikrofonnya atau meraise terlebih dahulu. Silakan, jika ada yang ingin bertanya. Oke, okay. yang ingin bertanya silakan meraise atau silakan langsung diaktifkan mikrofonnya. Kami persilahkan. Oke, dari Kak Nelia. Silakan Kak Nelia bisa diaktifkan mikrofonnya. Halo Kak Nelia. Ada yang bisa ada yang ingin ditanyakan? Oke, mungkin dari Kak Nelia belum bisa mengaktifkan mikrofonnya. Kita ke Kak Maria dulu. Mikrofonnya nggak bisa, katanya di chat. Oke, tidak bisa mikrofon ya. Baik, mungkin yang tidak bisa mengaktifkan mikrofonnya, silakan uh, bisa ditulis pertanyaannya melalui kolom chat. Nanti akan saya bantu bacakan pertanyaannya kepada Pak Fuji. Oke, berarti kita ke Kak Merista. Kak Merista, silakan. Bisa diaktifkan mungkin mikrofonnya. Baik, terima kasih. Apakah suara saya sudah ditengar? terdengar? Terdengar. Ya. Oke. Gimana, Halo Kak Ada yang mau ditanyakan? Ya. sebelumnya saya izin bertanya. kepada Bapak Huji, uh, apakah anergenung ini waktu ujian kompetensi itu juga berlaku untuk penyetaraan ijazah D3? Karena uh, kalau misalnya anergenung, berarti kita perlu penyetaraan S1 atau seperti apa? Dan butuh waktu biasanya penyetaraan setara S1 itu butuh waktu berapa lama? Terima kasih, Mbak. Oke, mungkin dari Pak Fuji bisa dibantu? Ya, uh, silakan. Pilih pertanyaan yang bagus ya. Anak anak kenong itu bukan berarti penyetaraan dari D3 menjadi S1 ya. Ya, bukan disetarakan seperti itu. Jadi pengertian anak Narkenung ini adalah pengakuan ya bahwa ijazah kamu diakui di Jerman untuk bisa menjadi perawat penuh yang terdaftar resmi di Jerman ya. Memang di sini ada ketentuan uh, tambahan baru ya setelah di akhir tahun 2021 kemarin bulan Desember pergantian konselor uh, uh, ya pimpinan uh, di Jerman ya. Bukan presiden tapi konselor ya namanya konselor ya di Jerman itu ya pemerintahan baru kemudian ada perubahan di hanya untuk diploma tiga kebidanan jadi untuk diploma tiga kebidanan ada tambahan persyaratan anarkenung itu adalah mengikuti pelatihan tambahan di Jerman untuk diploma tiga kebidanan akan tetapi untuk diploma tiga perawat diploma 4 S1 nurse itu tidak ada tambahan pelatihan khusus akan tetapi hanya memilih hanya mendapatkan persyaratannya hanya dua mendapatkan sertifikat B2 ya belajar bahasa Jerman sampai level B2 yang gratis juga dibayar perusahaan di Jerman ya dan yang kedua adalah ujian kompetensi keperawatan jadi dalam masa kamu bekerja sebagai asisten perawat itu 3 sampai 6 bulan sambil belajar bahasa Jerman, di situ kamu akan dibimbing ya, dibimbing oleh perawat utama. Bahkan di setiap rumah sakit itu ada training center untuk program ini. Jadi kamu ada kelas yang harus kamu ikuti dan sebagainya. Tentu nanti akan dibimbing dan proses daripada kenung atau ujian kompetensi ini akan dibantu oleh perusahaan di Jerman. Yang saya dengar dari rekanan kita di Jerman bahwa proses uh, uh, ujian kompetensi itu tidak terlalu sulit, Ya, hanya mereka ingin mengetahui kemampuan kamu itu apa saja. Itu yang perlu dicek di sehingga kamu bisa bekerja sesuai dengan kemampuan kamu. Itu saja jawaban dari saya. Oke, dari Kak Merista, ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Silakan, mumpung dengan Pak Fuji langsung, mungkin bisa di unmute terlebih dahulu ya? Atau sudah cukup mungkin dari Kak Merista? Uh, Kak Michael, Kak Michael, tolong dibaca ada, uh, mungkin bisa diatur setting mikrofon. Ada yang bertanya karena tidak bisa mikrofonnya. Oke, dari Kak Bondan Mugino, ya. Ter terkait dengan mikrofon, mungkin bisa di pojok kiri bawah, Kak Bondan, uh, bisa diklik mikrofonnya, kemudian dites speaker dan mikrofon dulu agar di dari nya bisa dicek permasalahannya di mana. Begitu, atau mungkin dari Kak Bondan, kalau memang tidak bisa mikrofonnya, bisa diketik saja. Nanti saya bantu uh, bacakan pertanyaan, seperti Kak Nel Nelsia. Ini juga sudah ada beberapa pertanyaan, nanti akan saya bantu bacakan pertanyaannya. Oke. Okay. Mungkin dari kita balik ke kamerisa sudah selesai ya, sudah sudah terjawab ya. Baik kalau begitu. Oke, okay, kita ke Kak Wahyu Fatimah mungkin apakah bisa diaktifkan mikrofonnya Kak Wahyu? Kami persilakan bisa di unmute terlebih dahulu. Halo Kak. Halo Kak Wahyu. Ya selamat, selamat Ma malam. 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 Gimana Kak Wahyu? Ada yang mau ditanyakan silakan. Ya. Itu kan ada proses untuk pembelajaran. Halo. Halo ya. ya Oke. Okay, silakan. Okay. Silakan. Cukup jelas. Online itu online apa tatap muka ya Kak? Oke, okay, terkait dengan mekanisme kursus ya, Kak Fatima, terkait dengan pelatihan bahasa Jermannya ya. Oke, okay, jadi terkait dengan materi nanti akan sebenarnya akan dijelaskan oleh Frau Cindy ya, dari Deutsch Plus, tapi mungkin saya bantu jelaskan sedikit. Untuk pelatihan nantinya, kami memiliki ada dua mekanisme, bisa menggunakan media offline, bisa tetap muka langsung, ataupun online. Jadi kami saat ini sudah ada di dua tempat, ada di Solo dan di Bali. Jadi, untuk teman-teman yang berada di wilayah Bali maupun Solo, bisa langsung datang ke kantor. Nanti, bisa uh, juga mengecek kelas di sana. Bagaimana mau trial class juga bisa, nanti bisa mengikuti persiapannya itu dengan offline. Jadi kami sarankan pun kalau bisa offline karena tentu mekanisme belajarnya akan lebih baik lagi. Tapi untuk teman-teman yang memang tidak bisa offline atau di luar daerah Solo dan Bali, kami menyediakan kelas online juga dengan mekanisme live streaming. Jadi nanti dalam satu kelas itu ada siswa yang offline dan online. Jadi interaksi antara offline, online dan guru tetap akan ada, sama-sama belajar, lebih rame dan interaktif juga begitu. Jadi ada offline dan online. Mungkin begitu ya, Kak Bayu. Hmm, ya, yeah. uh, untuk tempat tinggalnya itu apakah nanti disediakan dari sana atau kita nanti tetap tempat tinggal sendiri misalnya yang nggak dari Solo atau dari Bali oke okay, jadi untuk tempat tinggal saat ini kami belum menyediakan mes ataupun asrama jadi untuk yang akan uh, kelas offline tentu harus menyiapkan dana untuk terkait dengan uh, mungkin mencari tempat tinggal ya tapi dari guru kami pun banyak sudah siswa yang tinggal di daerah Tempat khusus kami Jadi kami bisa bantu mencarikan tempat khusus terdekat Dan mungkin termurah nantinya Sesuai dengan budget dari siswa uh, Untuk kosnya ya Iya Ya, Jadi untuk pelatihan tentunya nanti akan kami bantu uh, Mencarikan juga Tapi tentu memang uh, saat ini belum kami sediakan Asrama dan mesnya Begitu mungkin Kak Wahyu Kalau untuk ininya uh, Apa Kan itu ada nanti pelatihan A1, B1 itu ya betul. nah itu berarti nanti dapat sertifikat ter, itunya. sertifikat secara nyata gitu. untuk sertifikat ya kalau kakak misalkan nanti nanti dari kami tentu nanti dari lembaga kursus dari Deutsch Plus pada saat kakak selesai mengikuti pendidikan akan ada sertifikat dari kami. tapi yang bisa digunakan untuk mengikuti program Erasmus hanyalah sertifikat dari Guta Institute setelah kakak lulus ujian karena memang Gute Institute satu-satunya lembaga yang bisa menerbitkan sertifikat bahasa Jerman yang diakui di Jerman. Jadi, Kakak di Deutsche Plus itu nanti untuk kursus pelatihan, setelah itu akan ujian di Gute Institute. Jadi hanya bisa di sana ujiannya untuk bisa mengikuti program RNS begitu Kak Wayo. Oh iya Kak, mau tanya ini apakah ini itu bagian dari kayak PT gitu atau kayak LPK LPK gitu ya Kak? Oke, okay, mungkin terkait dengan ini bisa dibantu oleh Pak Fuji. Kami persilakan Pak Fuji. Oke, okay, baik. Uh, Deutsche Plus ini ada uh, adalah lembaga pendidikan pelatihan bahasa Jerman. Ya, yeah. uh, tentu di samping Deutsche Plus kami ada PT, PT namanya PT Dear uh, Deutsche Edukasi uh, Deutscheia Edukasi Adikarya Recruitment. DIR inilah yang menaungi 2H Plus untuk terkait dengan edukasi, pendidikan, kemudian perekrutan, penempatan tenaga kerja ke luar negeri. Jadi kami sudah izinnya sudah lengkap tentu bekerja sama dengan P2MI ya dalam hal untuk keberangkatan para peserta ke Jerman. Hmm. Berarti kalau udah banyak yang mengikuti lembaga ini ya Pak ya berarti ya? Ya kita sudah sekarang ini yang sedang menempuh pendidikan bahasa Jerman mungkin ada sekitar 70-an orang ya termasuk di Bali dan di Solo untuk yang ikut di program Register Nurse maupun ada juga yang ikut di program Ausbildung. Ya kira-kira hampir 100 total semua ya. Hmm. Uh, Pak Fuji, kalau misalnya ini kan saya kan pernah cari-cari informasi ya kalau mau yeah. ke Jepang. So, misalnya ada kakak tingkat yang belum lulus gitu kan yang baru-baru walaupun udah lulus itu kan tidak diberangkatkan, tetap menunggu kakak tingkatnya dulu itu berangkat. Kalau yang di Jerman ini Bagaimana ya Pak peraturannya? Apakah hampir sama seperti yang saya sebutkan tadi atau walaupun ada yang belum lulus gitu yang baru udah lulus bisa langsung berangkat gitu Pak? Iya, bisa. Kan prosesnya berbeda satu sama yang lainnya. Tentu kan ada demand letter. Demand letter itu artinya bahwa permintaan dari perusahaan di Jerman. Ya dari berdasarkan demand letter itulah kami akan menempatkan para peserta nah nanti tidak harus menunggu semua sama dan kita juga tidak bisa memberangkatkan orang satu orang dalam jumlah yang besar ya sekalian ya jadi kemampuan yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda jadi tantangan terbesarnya itu adalah mendapatkan sertifikat B1 dan sertifikat B1 ini kan setiap orang juga ada yang lulus ujian pertama ada yang ujian kedua ada yang ujian ketiga karena memang ujian B 1 ini juga tidak gampang ya sehingga diperlukan perhatian penuh harus serius mengikuti pelatihan yang diberikan oleh Deutsche Plus. Jadi sistemnya kita tidak menunggu sampai rombongan baru berangkat ya kami akan proses peserta yang sudah siap berkas maupun sudah siap persyaratannya. Ya, Pak, uh, Pak ada lagi sekali lagi ya Pak. Silakan dia uh, ya. ada apa Pak? Tadi itu kan ada keterangan, kalau kita itu kan calonnya itu kan antaranya kalau enggak di klinik rumah. home care ya, sama. Ya. Ya, pak. Uh, kalau misalnya itu, itu uh, pemilihan tempat kerja itu boleh kita milih enggak? Soalnya kalau misalnya saya enggak mau di home care gitu misalnya, gitu, saya pengennya di RS atau di klinik aja gitu. Apakah bisa pak kalau... Gitu apa nanti penentuan tetap dari Jerman? Iya. Pada saat anda mendaftar ke program ini ada namanya intik form yang dikirim dari Jerman. intik form ini adalah formulir pendaftaran sekalian CV di dalamnya. Jadi di situ akan ditanya kalian itu apakah anda mau bekerja di rumah sakit atau di panti atau di klinik ada pilihan di situ yang kamu harus isi yang kedua ada mau jadi perawat atau caregiver itu ada pilihannya silahkan nanti anda bisa memilih mana yang anda memang tapi tolong itu disesuaikan dengan pengalaman kalian bekerja kemudian kemampuan kalian dalam intikom itu juga diperlukan untuk apa mengupload Uh, uh, sertifikat training dan pelatihan yang pernah kalian ikuti, nah ini akan sangat menentukan untuk menentukan posisi kerja kalian pengalaman Anda juga selama di Indonesia, pengalaman Anda di bagian apa saja, kan perawatan itu juga banyak, ya ada 200 lebih macam perawatan nah tentu ini akan sangat membantu uh, nanti perusahaan di Jerman untuk menentukan pilihan mereka mereka mau perawat Misalnya untuk yang bidan, misalnya mereka lari ke perawatan bayi, ke perawatan ibu hamil, perawatan orang melahirkan, pasca melahirkan dan dan lain-lain. Ya ini nanti tentu akan disesuaikan dengan kemampuan kalian. Ya, nah, itu saja. Kira-kira cukup jawaban saya? Uh, iya Pak. Uh, ini Pak ada lagi kalau kalau saya itu kan cari informasi yang di Jepang itu kan kalau mau ke RS itu harus minimal ada kerja itu dua tahun. Hmm. Kalau ada syarat khusus nggak Pak kalau mau masuk ke RS atau klinik itu? Uh, kita berbeda dengan di di Jepang ya, ya. Jadi kalau di program kami ini uh, orang boleh berpengalaman, ya yang sudah punya pengalaman boleh, yang fresh graduate juga boleh. Karena di perusahaan di Jerman juga mereka banyak yang tertarik dengan orang-orang yang baru tamat, ya. Karena mereka mau latih dari nol. Ya, itu juga merupakan keuntungan buat anak-anak yang baru tamat, ya. Punya juga kesempatan untuk bisa bekerja di Jerman. Ya, nanti pengalaman-pengalaman itu juga akan menentukan. Karena begini, eh, akan ada wawancara kerja, di wawancara kerja itulah nanti akan dibahas mengenai detail keahlian kalian, kecocokan kalian bekerja di bidang apa. Anda bisa menanyakan langsung di pihak perusahaan di situ. Ya, di samping di intik form atau formulir pendaftaran awal juga sudah tertera di situ keinginan kalian, ingin bekerja di mana, pengalaman kalian itu apa saja. Jadi nanti itu prosesnya saya tidak bisa tentukan dari sekarang wah kamu saya bilang anda bisa di bagian ini dan sebagainya. Jadi perawatan itu banyak sekali. Jadi dan setiap perusahaan itu punya kriteria yang berbeda-beda uh, dan keinginan yang berbeda-beda tentu juga. Ada yang pingin perawatnya perempuan, ada yang pingin perawatnya yang laki-laki. Ada yang pingin perawatannya yang punya keahlian di bidang A, di bidang B, di bidang C. Nah sinilah makanya nanti perlu kami bantu untuk buatkan kalian namanya kandidat profile. Profile kalian supaya punya nilai jual ke perusahaan-perusahaan di Jerman. Jauh sebelum kalian berangkat ke Jerman. Misalnya pada saat kursus B1, level A2, kalian sudah kita kita data kumpulkan data-datanya kalian dari awal, kemudian kandidat profil harus ada, nah begitu e, nanti kamu tamat menyelesaikan punya sertifikat P 1 prosesnya itu sudah berjalan ya perusahaan itu sudah memilih oh berdasarkan pengalaman pengalaman yang kalian miliki berdasarkan sertifikat pelatihan training yang pernah kalian ikuti jadi itu akan menentukan pilihan-pilihannya nanti untuk bisa bekerja di mana oke okay? oke pak terima kasih ya, pak baik ya ditunggu pendaftarannya segera ya ya pak siap. Yeah. Yeah. Oke, okay. terima kasih banyak Kak Wayu untuk pertanyaannya. Mungkin uh, pertanyaan terkait LPK tadi kita mungkin sedikit berbeda ya Pak Fuji terkait dengan LPK ya, karena bukan pelatihan kerja. Lebih ke lembaga kursus, nanti dari Awokoverse terkait dengan agensi ke Jerman bekerja di Jermannya begitu. Oke, okay, mungkin kita ke Kak yang lain. Di sini Pak Bondan apakah sudah bisa untuk mikrofonnya atau belum? Oh sudah ada di chat ya baik mungkin nanti kami bantu jawab untuk yang sudah bertanya di chat kita ke Kak Maria Kak Maria bagaimana mikrofonnya bisa atau tidak tidak bisa ya oke okay. kalau begitu kita ke Kak Rizky Halo uh, malam Kak Rizky untuk mikrofonnya Kak Rizky apakah bisa silakan Kak Rizky jika ada yang ingin ditanyakan bisa diaktifkan mikrofonnya. Oke, okay, mungkin belum ya. Oke, okay, kalau gitu kita ada lagi satu Kak Tata ya. Mungkin dari Kak Tata sudah raise hand, silahkan ada yang ingin ditanyakan bisa diaktifkan mikrofonnya. Oke, okay, mungkin tidak bisa aktif karena oke. Okay. Baik, sudah saya aktifkan ya mikrofonnya mungkin teman-teman yang tadi tidak bisa aktifkan mikrofon silakan oke baik sudah bisa ya semua tidak. ya okay, halo kita oke kak. Halo. Okay, maaf, maaf sebelumnya mungkin tadi settingannya terkunci kita satu-satu dulu dari kak Maria silakan kak Maria okay. uh, ini makasih kak untuk pertanyaan kak kan kalau seandainya di Jerman kurang itu... keras suaranya oh ya okay. kalau seandainya di Jerman itu kan Uh, ada ujian level B2 untuk syarat energi Nah, di situ kan ada ujian kompetensi keperawatan. Nah, apakah bagi kami yang bidan tetap ikut ujian kompetensi keperawatan atau uh, bagaimana Pak? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Uh, Poin pertanyaannya yang ditanyakan itu apakah uh, bidannya? Ujian... Uh, ujian, kompetensi ujian kompetensi keperawatan, keperawatan untuk bidan bagi untuk bidan apakah tetap melakukan ujian kompetensi keperawatan kalau sampai yeah. ke uh, sebenarnya di di Jerman itu dia tidak uh, mengenal midwife ya tidak begitu populer tetapi semua itu masuk ke perawat jadi perawat tapi yang menangani kerjaan kerjaannya bidan seperti misalnya, ya, perawatan bayi, perawatan ibu hamil, perawatan ibu melahirkan, pasca melahirkan, dan sebagainya. Jadi, jenis ke, eh, pekerjaannya bidan itu masuk dalam kategori keperawatan yang jumlahnya banyak sekali. Ya, tentu nanti akan diarahkan ke eh, kan dia punya rumah sakit bersalin yang khusus menangani. Eh, rumah sakit yang khusus menangani e, ibu yang mau melahirkan dan sebagainya. Nah di situ tentu akan diarahkan ke sana berdasarkan latar belakang pendidikannya. Tapi dia tidak menyebut sebagai bidan, tetapi sebagai perawat. Oke? Okay? Oke pak, izin bertanya lagi mau menyatakan. Silakan. Sehingga, ah, kalau seandainya, memang kalau seandainya kita kan sudah bekerja nih di sana, terus? memang memangnya kita tidak dikasih kesempatan gitu untuk kayak contohkan tadi katanya kalau untuk uh, keperawatan untuk bidan yang masuk ke keperawatan itu kan hanya untuk kayak perawatan bayi dan lain-lain. Terus ini apa apakah tidak bisa kita kayak kasih kesempatan untuk bisa nolong persalinan gitu, Pak, di ruang TK? Oh, bisa. Bisa sekali. Bisa sekali, ya. Jadi nanti akan ada uh, selama proses menjadi asisten perawat itu adalah proses belajar ya di samping belajar bahasa Jerman B2 ya kemudian juga belajar mengenai keperawatan sesuai dengan uh, pekerjaan kamu nanti artinya begini uh, sebagai asisten perawat tentu ada perawat utama yang akan membimbing kalian dalam tahap ini kalian akan belajar banyak penyesuaian dengan tempat kerja yang baru penyesuaian dengan sistem kerja di Jerman Penyusayaan juga dengan peralatan-peralatan uh, uh, yang tersedia di Jerman yang yang kemungkinan ada saja yang berbeda dengan di Indonesia walaupun peralatan keperawatan uh, uh, rumah sakit dan sebagainya kebanyakan Indonesia ini berasal dari Jerman. Nah dalam tahap penyusayaan, nah tentu di dalam tahapan ini anda akan dibimbing. Nah kalau kamu lulus di ujian kompetensi itu maka kamu bisa menjadi perawat. Kamu tidak disebut bidan di situ perawat. Ya, tentu karena saya ngomong begitu itu karena memang banyak bidan yang Pak nanti saya kalau sampai di sana kan saya bidan harus kerja uh, tentang uh, jadi bidan dong, ya. Ya saya jawab iya, ada pekerjaan-pekerjaan mereka tidak menyebutnya bidan tetapi uh, perawat yang terkait pekerjaannya dengan bidan itu. Tentu kamu bisa pelajari dapat pekerjaan yang juga uh, bisa luas ya. Uh, kesempatan itu banyak. Bahkan uh, yang sering saya dapatkan informasi di perusahaan di Jerman itu adalah Kalian kalau mau mengikuti pelatihan itu gampang sekali. Artinya, ah aku mau spesialisasi keperawatan di bidang ini. Karena itu anda harus menjurus toh dengan keahlian yang memang dan itu diberikan fasilitas pelatihan. Bisa ikut pelatihan-pelatihan seperti itu untuk meningkatkan kemampuan kalian gitu. Oke, makasih banyak pak. Terima kasih. Iya, ini kamu lulusan di kebidanan. Iya, lulusan kebidanan dari Nusa Tenggara Timur D, D3 S1, D3 kebidanan. Soalnya di Nusa Tenggara Timur belum ada S1, Pak. Oh gitu ya. Dan kalau untuk D3 kebidanan itu, ada tambahan pelatihan yang harus diikuti nanti di Jerman terkait dengan anarktondom tadi, penyetaraan tadi. Oke, okay? baik. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke, mungkin. Cukup jelas, ya Kak Maria. Nanti, kalau misalkan ada yang ditanyakan lagi, silakan bisa di resend atau bisa di-unmute lagi untuk Baik, microphone -nya. Baik, terima kasih Kak Maria untuk pertanyaannya. Kita ke Kak Bondan, ya. Halo Kak Bondan, sudah bisa ini mikrofonnya. Mungkin dari Kak Bondan, silakan diaktifkan mikrofonnya. nya oh, Mohon maaf sebelumnya, terima kasih kepada Kakak Panditia, saya sendiri dari... Prodi farmasi di Jerman, tuh, di hospital Jerman. Apakah ada juga eh, di bidang ke kesehatan yang dibutuhkan bidang kefarmasian ke atau obat-obatan tersebut di hospital-hospital ya. gitu, atau klinik? Terima kasih. Baik, terkait dengan farmasi, ya, mungkin Pak Fuji bisa dibantu uh, sampai saat ini masih belum ada yang sekarang kita mendapatkan kesempatan itu adalah untuk perawat dan bidan ya yang terkait dengan keperawatan banyak sekali juga yang menanyakan tentang farmasi ini ya karena mungkin di sini terkait bahasa terutama yang sangat berbeda ya kalau perawatan eh, di bidang perawatan itu bahasa Jermannya sedikit agak umum ya akan tetapi kalau sudah ke farmasi itu eh, itu bahasanya sudah teknis-teknis banget yang terkait dengan farmasi itu, ya kebanyakan sekarang sih yang uh, analisis apa istilahnya uh, analisis kesehatan farmasi ya, uh, itu uh, kebanyakan dipegang oleh orang-orang Jerman, ya belum belum ada kesempatan yang uh, sekarang ini diberikan kepada uh, peserta dari atau kandidat dari Indonesia gitu. akan tetapi tidak menutup kemungkinan nanti kalau uh, sudah kita kita awalnya dengan perawat dulu sama bidan, mudah-mudahan ada kesempatan di uh, di tahun-tahun berikutnya untuk farmasi gitu. mohon maaf pak Bondan ya. Yeah. Oke, mungkin dari Kak Bonan sudah cukup atau ada lagi yang ingin ditanyakan? Uh, terima kasih, ya Kak. Baik, terima kasih Kak Bonan, untuk pertanyaannya. Oke, kita ke Kak Rizky Laila. Silakan Kak Rizky Laila bisa diaktifkan mikrofonnya. Halo, malam Kak Rizky. Selamat malam, baik. Terima kasih untuk waktunya. Jadi saya ingin bertanya, saya kan sudah memiliki eh, sertifikat BAN dari Google dan saya juga sudah melakukan eh, penerjemah eh, yang tersumpah. Apakah masih bisa mengikuti program ini? Maksud saya, saya tidak mengikuti dari awal pelatihan, jadi saya hanya ingin mengikuti pro programnya kesananya itu, apakah bisa? Bisa. Uh, kalau boleh tahu, nanti uh, prosesnya mungkin bisa kirim uh, ininya dulu ya. Apa namanya? Bisa kirim ijazahnya dulu ya. Ijazah sama transkrip nilai untuk kami cek keabsahan ijazahnya terlebih dahulu. Bisa nanti mendaftar lewat Deutsch Plus ya, kalau kamu sudah memiliki sertifikat B1. Dari Goethe Institute sertifikatnya? Iya, dari Goethe Institute Surabaya. Oke, okay. uh, Wisma Jerman ya? Iya. Uh, sama ini, untuk biayanya apakah sama atau ada perbedaan? Ada, ada perbedaan. Nanti uh, kita akan hubungi besok ya. Untuk detailnya silahkan tinggal sama Kak Michael. Ditinggalkan nomor WhatsAppnya akan kita uh, proses uh, ininya dulu. Baik, terima kasih Pak. Baik Rizky. Baik. Mungkin ya. Kak Rizky nanti bisa bantu menghubungi saya. Mungkin bisa dicat lebih dulu. Nanti saya in, berikan informasi lengkapnya ya terkaitnya sudah memiliki sertifikat. Bisa dikirimkan juga untuk ijazah uh, CV, mungkin kalau ada ijazah CV, transkip nilai, dan sertifikat B1-nya. Mungkin itu dulu, Kak Rizky, ya. Oke, mau tanya lagi, untuk Baik. yang dikirim itu yang sudah diterjemahkan atau yang asli? Yang asli dulu. Oke, Baik. Terima yang kasih. Yang asli dulu. Baik. Baik, ya. Terima kasih, selamat malam kalian. Oke, kita ke Kak Tata. Silakan Kak Tata bisa diaktifkan mikrofonnya. Malam, Kak Tata. Halo, selamat malam, Kak Tata. Apakah sudah aktif? Mungkin status sudah oke. Mungkin ada masalah dengan mikrofonnya, Kak Tata. Mungkin bisa menggunakan headset atau yang lainnya. Oke, sudah terdengar. Bagaimana kata Tata? Silakan. Oke, hilang lagi ya. Oke, mungkin dari kata Tata bisa dituliskan saja dulu pertanyaannya di kolom chat, nanti akan saya bantu bacakan di sini sudah ada beberapa sih, saya cek untuk pertanyaannya ya. Halo. Oke, terdengar. Baik, silakan ya. Kak Tata. Apakah sudah terdengar? Jelas. Oh, yes, jelas. Uh, kameranya yang... dihidupkan? <laughs> Mungkin dari kameranya apakah bisa diaktifkan? Iya dari tempat kerja jadi dari... Oh oke okay, siap oke. Okay. Okay. Izin bertanya sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kak Rizky tadi pertanyaannya karena kan ini Tata juga bekerja ya kan tadi kan dibilangnya masih nggak bisa online atau ini kan jauh juga tempatnya semisal nanti kursusnya sendiri mencari privat sendiri untuk mendapatkan B1 kemudian dilanjutkan ke program ini apakah bisa setelah mendapatkan sertifikat B1 kemudian masuk di sini untuk pemrosesan pembu budaya dan lain sebagainya apakah bisa seperti itu untuk menjembatani untuk ke Jerman, ya. Boleh uh... saya Silakan Pak Fuji dengan, dengan Tata uh, sebaiknya kita kan ada ini kan paket dari Deutsche Plus ya uh, jadi uh, itu bimbingan-bimbingan yang diberikan uh, juga harus dilakukan di Deutsche Plus jadi uh, sebaiknya mengikuti kelas yang kita punya di Deutsche Plus jadi artinya bahwa kalau misalnya tidak bisa offline kita juga ada kelas online yang berbasis uh, yang berbasis live streaming. Ya, tentu dengan kamu mendapatkan apalagi Deutsch Plus memberikan garansi sampai kamu lulus ujian. Eh, tentu ini juga akan sangat bermanfaat buat kamu untuk bisa lulus ujian B1 nanti. Ya, tidak dengan bimbingan-bimbingan yang kita berikan. Kalau bisa join kelas online kita kalau tidak bisa offline kalau dari jauh ya. Baik, berarti memang program ini menyediakan untuk online ya, Pak ya. Yes, ya yeah, kita ada kelas online. Oh, Sekarang peserta saya yang mengikuti kira, kelas online sudah banyak. Yeah. Saya kira harus di asrama ya selama enam bulan. Oh, gitu. enggak, nah, enggak, enggak. enggak. Kita, yeah, gitu. kita tidak. Kan, ya, yeah. uh, jadi begini, kelas yang kita punya itu ada kelas offline dan kelas online. Ya, yeah. yeah. kelas online kita mengikuti kelas offline. Jadi uh, jamnya sama dengan kelas offline. Jadi kamu bisa ikut kelas online itu merasa seperti di dalam kelas karena ada interaksi antara kelas online dan kelas offline. Jadi basisnya adalah live streaming Zoom. Ya. Kemudian yang kedua juga kita ada rekaman setiap kali pertemuan. Ya kelas setiap kelas pertemuan itu ada rekamannya dan itu kita bagikan kepada peserta yang online untuk bisa mengulang, mengulang, mengulang lagi kalau ada kesempatan di jam-jam berikutnya. Kalau misalnya terbentur kerja dan sebagainya, nanti bisa diulang-ulang lagi berkali-kali. Memang saya menyarankan kalau bisa ikut kelas offline biar hasilnya lebih maksimal. Ya, tentu ada beberapa faktor di sini. Kelas offline itu eh, jadi kalau ada kendala kamu bisa langsung konsultasi di luar kelas dengan bu guru, dengan instrukturnya Kemudian yang kedua, kalau kelas offline kamu bisa berdiskusi dengan teman-temanmu kalau menemukan kesulitan-kesulitan gitu. Ada belajar kelas di di luar kelas juga, misalnya ke suatu tempat belajar di luar bisa ikutin. Dan yang terpenting itu adalah kamu bergaul dengan orang-orang yang satu tujuan dengan kamu itu penting untuk dapatkan teman atau akan tetapi kalau tidak bisa kelas online kita juga berbasis berbasis apa namanya live streaming. Jadi akan Anda akan tetap bisa interaktif dengan guru maupun dengan teman-teman yang ada di kelas offline. Jadi nanti kalau ikut kelas online harus lebih aktif lagi, lebih lebih banyak lagi waktu yang harus diperlukan untuk belajar, untuk mengulang, mengulang, mengulang dan sebagainya. Oke, Tata cukup jelas. Baik, terima kasih. Jadi tunggu ya pendaftarannya Tata. Iya. Baik. Hai. Oke, okay. jadi sudah semua yang resen ini sudah dijawab semua. Kalau teman-teman ada yang mau bertanya lagi silakan bisa resen atau bisa diaktifkan mikrofonnya. Sebelum itu mungkin kita ke Frau Cindy dulu. Kayaknya udah nggak sabar nih dari tadi udah pengen menyampaikan materi terkait dengan kursus. Oke, okay. kita ke Frau Cindy. Kami persilakan Frau Cindy silakan. Oke, okay, terima kasih Pak Michael untuk kesempatannya. Terima kasih juga kepada Pak Fuji. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan saya dengan Cindy, salah satu pengajar di Dodge Plus Bali. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Michael, jadi sekarang saya akan memberikan informasi lebih jauh kepada teman-teman mengenai mekanisme kursus di Dodge Plus, baik di Bali maupun di Solo ya. Oke, okay, seperti yang sudah tadi disampaikan, kita ada di dua daerah, ada di dua tempat. Yang pertama itu ada di Denpasar Bali, tepatnya teman-teman bisa lihat di screen teman-teman itu adalah maps eh, tempat Dodge Plus di Bali ya. Lokasinya di Jalan Tukad Barito nomor 23 Denpasar Bali. Kemudian untuk di Solo itu teman-teman bisa lihat juga mapsnya di layar itu tepatnya di Komplek Pertokoan Adi Sumarmo, nomor F6, sebelah Front One Hotel Airport, Jalan Adi Sumarmo, Tegal Rejo, Boyolali, Jawa Tengah. Oke, nah sekarang kita masuk ke jadwal kursusnya, ya. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Fuji maupun Pak Michael, jadi kita itu punya dua sistem. Teman-teman bisa pilih mau ikut kursus secara online maupun offline. Nah, nanti itu jadwalnya akan bersamaan, dan metode yang digunakan adalah metode live streaming. Jadi, seperti yang tadi sudah disampaikan, juga akan selalu ada interaksi antara uh, tutor kemudian siswa yang online maupun yang offline. Nah, jadwal kami itu dibagi menjadi tiga sesi setiap harinya, dan ini akan beda-beda setiap batch ya, jadi nanti teman-teman sebelum pendaftaran bisa konfirmasi dulu kira-kira di batch ini sesi yang mana gitu. Sesinya ada tiga, yang pertama itu adalah di jam 10 pagi sampai dengan jam setengah dua siang, baik waktu Indonesia Barat maupun waktu Indonesia Tengah, Kemudian sesi yang kedua di jam 2 siang sampai dengan jam setengah 6 sore. Yang terakhir di jam setengah 6 sore sampai dengan jam 9 malam. Nah, untuk jumlah pertemuannya ini akan menyesuaikan dengan level yang teman-teman ambil. Jadi, untuk menempuh level B1 yang tadi sudah disampaikan ya sebagai persyaratan teman-teman mengikuti program RN Nurse, itu teman-teman harus melalui dua level sebelumnya dulu. Jadi level pertama dalam bahasa Jerman kalau baru belajar itu kita masuk ke level A1 atau A1 ya. Nah, di Deutsch Plus kita berikan target sebanyak 25 kali pertemuan untuk menyelesaikan satu level ini masing-masing e, pertemuannya itu 3,5 jam termasuk istirahat. Nah, nanti jika teman-teman sudah menyelesaikan kursus level A1, akan diadakan ujian, ujian lokal di Deutsch Plus sendiri. Nah, jika teman-teman memenuhi target nilai yang kami tentukan, yaitu di nilai 80, maka teman-teman berhak untuk melanjutkan ke level berikutnya, yaitu level A2. Nah, tapi kalau misalnya belum sampai di target nilai yang kami berikan, itu akan ada kesempatan untuk melakukan dua kali remedial. Jika sudah berhasil bisa lanjut, tapi jika belum, teman-teman bisa mengulang lagi pembelajaran di level A1. Dan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Fuji, untuk mengikuti ulang pembelajaran di Deutsch Class ini tidak dikenakan biaya tambahan. Jadi biayanya tetap seperti yang tadi sudah teman-teman lihat di penjelasan Pak Fuji, cuman teman-teman boleh mengulang sampai paham gitu. Kemudian jika sudah menyelesaikan level A1 bisa lanjut ke level A2. Nah, level A2 ini juga sama 25 kali pertemuan, masing-masing tiga setengah -masing jam termasuk istirahat. Dan setelah level A2 teman-teman juga akan melaksanakan ujian lokal di Deutsch Plus Bali sendiri atau di Deutsch Plus Solo. Berikutnya kalau sudah lulus baru ke level B1. Untuk level A2 target nilainya juga sama ya, 80 di kita jika sudah lulus dinilai 80 maka bisa melanjutkan ke level B1. Nah, level B1 ini adalah level terakhir yang akan teman-teman pelajari di Indonesia di Deutsch Plus. tiga um, jumlahnya 35 kali pertemuan, sedikit lebih banyak karena materinya juga lebih sulit ya daripada level A1 dan level A2, tapi jumlah pertemuannya masing-masing sama, 3,5 jam termasuk istirahat. Setelah menyelesaikan level B1, nanti teman-teman juga akan uh, mengikuti ujian lokal di Deutsch Plus. Setelah itu, jika sudah mencapai target nilai yang kami tentukan, baru teman-teman bisa mengikuti mendaftarkan ujian untuk di Gota Institute. Nah, setelah mendaftar ujian di Gota Institute, itu ada waktu tunggu, biasanya sekitar satu bulan. Nah, di situ teman-teman akan mendapatkan simulasi ujian seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Fuji tadi. Jadi, selama satu bulan itu, teman-teman full dibimbing untuk mengerjakan soal-soal ujian yang mirip dengan. Soal ujian digute, jadi seperti tryout modelnya ya. Oke, jadi seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke buku-buku yang digunakan di Deutsch Plus. Jadi kalau teman-teman penasaran, kita pakai buku yang namanya Netzwerk. Nah, buku Netzwerk ini terdiri dari dua jenis, yaitu kursbuch dan Arbeitsbuch. Nah, kursbuch itu eh, yang akan lebih sering teman-teman gunakan. Dia isinya adalah materi-materi yang akan teman-teman pelajari. Nah, Kemudian ada juga yang namanya Arbaitsbu. Arbaitsbu ini lebih mirip seperti LKS kalau di bahasa Indonesia ya. Berisi soal-soal yang bisa teman-teman kerjakan. Biasanya setelah pemberian materi nanti tutor akan memberikan PR-PR yang bisa teman-teman kerjakan di Arbaitsbu. Dan buku yang kami gunakan ini juga sudah kami sesuaikan dengan kurikulum yang digunakan di Goethe Institute. Oke, berikutnya fasilitas apa saja yang diberikan oleh Deutsch Plus, tadi sebenarnya sudah dijabarkan oleh Pak Fuji juga, ini saya hanya menambahkan. Yang pertama pastinya adalah kelas intensif setiap hari Senin sampai Jumat, jadi di Deutsche Plus teman-teman akan belajar seperti yang tadi sudah saya sampaikan, 3,5 jam dan itu setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat. Terus kalau misalnya teman-teman merasa ada materi-materi yang kurang paham atau ada yang ingin ditanyakan mengenai program yang teman-teman ambil, bisa melakukan konsultasi di luar jam kelas secara gratis, bisa menghubungi tutornya, kemudian kita bisa adakan konsultasi di luar jam kelas. Terus ada juga kelas intensif dengan audiovisual. Nah, jadi di Deutsch Plus, kelas yang kita gunakan itu sudah kita fasilitasi dengan audiovisual. Yang memungkinkan teman-teman untuk belajar lebih efektif, ada juga gratis pengulangan materi A1 sampai tidak hanya berlaku untuk teman-teman, eh, tidak hanya berlaku untuk teman-teman yang tidak lulus ujian, ya. Jadi, kalau misalnya teman-teman udah lulus A1 tadi, kan saya sampaikan, kalau tidak lulus A1, di nilai 80, harus mengulang di level yang sama atau level A2. Nah, tapi kalau teman-teman misalnya udah lulus, tapi merasa ada beberapa materi-materi di A1, A2, atau B1 yang perlu diulang kembali, teman-teman bisa mengulang uh, dengan batch berikutnya, dan itu dilakukan secara gratis. Kemudian kita juga sering mengadakan kegiatan yang menarik di luar kelas, jadi biar pembelajarannya tidak membosankan, kita juga sering mengajak murid-murid untuk belajar di luar kelas, biar suasananya ganti. Nah, teman-teman um, bisa lihat contohnya di IG Dodge Plus ya. Jadi teman-teman bisa buka IG Dodge Plus biar tahu kira-kira kegiatan menarik apa saja yang sering dilakukan di luar kelas oleh teman-teman yang sudah belajar di Dodge Plus. Oke, nah jadi itu tadi penjelasan dari saya mengenai materi kursus. Um, semoga cukup jelas. Kalau ada teman-teman yang mau bertanya mengenai kursus di Dodge Plus boleh. Silahkan e, menghubungi kontak yang tadi atau bisa bertanya di sini ya. Wir of auf in Deutsch Plus. Danke. Thank you, Frau Cindy. Oke, okay, vielen Dank, Frau Cindy. Oke, okay, jadi mungkin sudah tambah makin jelas lagi ya. Gimana sih mekanisme kursus di Deutsch Plus online-offline? Jumlah pertemuan berapa? Setiap jamnya berapa? Jadi sudah dijelaskan detail oleh Frau Cindy ya. Mungkin teman-teman yang lain ada yang bertanya tadi. Oke, kita buka sesi tanya jawab yang kedua. Silakan teman-teman jika ada yang mau bertanya lagi silakan bisa di resend atau langsung diaktifkan mikrofonnya kami persilahkan. Mungkin sudah ada Kak Lulu tadi ya? Angel Lulu, eh, mikrofonnya on. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Halo Kak Lulu. Oke, okay. mungkin Oke, okay. di sini ada Kak Monika juga mikrofonnya on. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan Kak Monika bisa langsung bertanya. Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada kita ke Kak Talita kalau begitu. Silakan Kak Talita. Uh, kak, halo, apakah suara saya terdengar? Jelas. Yes. Jelas sekali. Halo. Jelas kata kita, silakan anda yang mau ditanyakan. Okay. Uh, kak mungkin bisa di, mungkin bisa dibantu jawab pertanyaannya yang udah dari beberapa kami juga udah nulis di kolom chat, Kak. Baik, boleh kita bantu yang via chat dulu ya. Oke. Okay. Dari Pak Fuji ada pertanyaan dari Kak Devi Nur Kartikawati. Selamat pagi Pak, izin bertanya untuk proses refund itu akan diberikan kapan? Oke, okay. refund akan diberikan setelah peserta berada di Jerman, tepatnya setelah peserta menyelesaikan masa percobaan 2 sampai dengan 3 bulan. Oke, jadi Kak Devi terkait dengan refund dari perusahaan dari Jerman, itu akan diberikan setelah masa probation ya Pak Puji ya? Jadi sekitar yeah. 2 sampai dengan 3 bulan bekerja sebagai asisten perawat di Jerman, begitu. Oke, dari Kak Nelsia ini mungkin Kak Nilsha, tadi sudah ada beberapa yang ditanyakan ya. Uh, untuk program NS, saya mendapatkan informasi di internet bahwa hanya untuk jurusan perawat dan bidan tidak bisa. Jadi apakah sudah bisa dipastikan bahwa bidan bisa Pak? ke bidang ke program RNS? Ya, bidan, perawat dan bidan. Perawat. Oke, okay. baik. Sudah confirm ya? Confirm. Baik. Jadi mungkin untuk bidan bisa ya Kak Neolsya. Jadi untuk bidan masih bisa mengikuti program RNS Oke, okay. pertanyaan kedua, jika tidak lulus wawancara kerja, apakah akan terus berusaha membantu peserta hingga mendapatkan pekerjaan? Yes. Ya, tentu ya. Oke, jadi nanti dari awal overseas, mungkin teman-teman saya bantu tambahkan sedikit. Jadi dari awal overseas uh, akan membantu terus membantu teman-teman mencari pekerjaan. Jadi walaupun tidak uh, lulus di sesi wawancara, misalkan baik tidak lulusnya karena perusahaan tidak uh, menerima peserta ataupun dari peserta tidak suka dengan perusahaan baik dengan kontrak yang diberikan ataupun dengan aturan-aturan dari perusahaan uh, nanti dari awal Overseas akan terus membantu peserta sampai dengan mendapatkan uh, calon perusahaan lainnya sampai mendapatkan pekerjaan tentunya jadi tidak perlu takut proses wawancara tidak lulus ataupun tidak tidak serak tidak pas dengan perusahaan yang ditawarkan pertama kali oleh awak overseas. jadi akan terus ditawarkan perusahaan-perusahaan lainnya begitu mungkin dari katalita oke okay, ditulis bahwa minimal D3 apakah harus D3 keperawatan kebidanan dan jika memang harus D3 apakah ada kesempatan bagi lulusan D3 lainnya selain keperawatan dan kebidanan mungkin Pak Fuji bisa di? Ya. Selain uh, perawatan untuk, dan bidan? Ya untuk yang untuk untuk saat ini uh, kami hanya uh, mohon maaf hanya untuk rekrutan untuk perawat dan bidan saja ya uh, untuk prodi lainnya belum ada ya jadi nanti mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya akan ada untuk program uh, tenaga kesehatan lainnya selain perawat dan bidan. Baik, Jadi mungkin dari Kak Talita, lulusan D3 lain mungkin bisa nanti ikut webinar kami lainnya. Kan tadi sudah ada beberapa program tuh. Salah satunya ada program Ausbildung. Nah, program Ausbildung ini dia ya banyak jurusannya, tapi bukan lulusan D3. Dia lulusan minimal SMA atau SMK. Jadi nanti ke Jerman dalam melakukan pelatihan kerja, pendidikan vokasi tepatnya selama tiga tahun untuk bisa bekerja di Jerman sebagai pegawai tetap dan pegawai yang resmi terdaftar di Jerman. Jadi mungkin nanti kalau mau bertanya terkait dengan program Asilung bisa bisa ditanyakan ke saya langsung via WhatsApp atau di grup begitu. Oke Pak Fuji, pertanyaan selanjutnya dari Kak Mustafa. Maaf kak, mau bertanya untuk deposit awal maksimal kapan ya? Mungkin saya bantu jawab, Pak Fuji untuk deposit ya, untuk pembayaran yang menggunakan dana talangan itu bisa dilakukan sebanyak tiga selama dicicil selama tiga bulan, tiga kali ya dalam waktu tiga bulan dan itu dibayarkan setiap satu bulan sekali. Nah pembayaran pertamanya itu dilakukan sebelum kursus dimulai. Jadi satu minggu sebelum kursus dimulai sudah wajib melakukan pembayaran deposit pertama. Nah nanti kekurangannya akan dibayarkan setiap satu bulan sekali, jadi tiga kali cicilan begitu. Sama yang e, reguler juga sama, tapi pembayarannya dicicil selama enam kali, enam bulan begitu. Oke Pak Fuji, ada pertanyaan lanjutan dari Kak Nelsia. Apakah jika tidak lulus ujian B1 di Gute, kemudian ujian lagi, biaya yang dikeluarkan peserta akan tetap diganti atau di perusahaan hmm. atau tidak? atau ada batasan berapa kali biaya yang dapat dirivan oleh perusahaan terkait dengan ujian baik yang terkait dengan ujian itu hanya mendapatkan kesempatan sekali ujian saja yang dirivan ya yang dapat pengembalian dari perusahaan ujian kedua tidak mendapatkan pengembalian dari ujian kedua dan seterusnya tidak mendapatkan pengembalian dari perusahaan cuma untuk satu kali ujian saja oke mungkin sudah terjawab ya kanal jadi untuk biaya Ujian ditanggung hanya sekali, jadi ketika nanti kakak tidak lulus dan melakukan ujian kedua, uh, otomatis menggunakan biaya sendiri. Tapi tidak perlu khawatir karena ujian tidak full biasanya. Jadi kakak kalau sudah ujian pertama tidak lulus, tentunya ada beberapa modul yang sudah lulus. Contoh misalkan kakak ujian kan empat modul berbicara, mendengarkan, membaca, kemudian ada menulis. Nah nanti kan ada empat modul yang diujikan. Ketika kakak tidak lulus dua modul atau tidak lulus satu modul Ujian berikutnya hanyalah modul yang tidak lulus. Dalam arti yang dibayarkan uh, tidak full keempat modul tersebut. Jadi hanya membayarkan modul-modul uh, yang tidak lulus. Jadi misalkan tidak lulus, tidak lulus dua berarti nanti ujian keduanya hanya untuk dua modul dan pembayarannya tentunya tidak full begitu. Oke, okay, dari ada lagi Pak Fuji program ini apakah akan diadakan setiap tahun? Mungkin Pak Fuji bisa dibantu untuk program Renos apakah akan ada terus? Iya. Yeah. Uh... Insya Allah akan ada terus karena kebutuhan di Jerman sampai dengan 2030 nanti. Itu mereka memerlukan lebih dari 2, hampir 300.000 ya, 300.000 orang tenaga perawat. Jadi, kesempatan masih terus ada. Oke, jadi sudah mungkin di tadi saya juga sudah dijelaskan kebutuhan. Sampai tahun 2030 mungkin Pak Fuji ya, perkiraannya Tidak. sampai tahun 2030 dibutuhkan 300.000 perawat di Jerman. begitu. Oke, Pak Fuji, pertanyaan berikutnya. Terkait dengan tempat tinggal di Jerman, apakah ada fasilitas tempat tinggal atau bagaimana ketika sudah bekerja di Jerman, Pak Fuji? Halo, uh, terkait dengan apa ini? Uh, tempat tinggal di Jerman, Pak Fuji, ketika sudah bekerja baik sebagai asisten maupun sebagai perawat resmi, apakah akan Dapat, ada fasilitas tempat tinggal? Fasilitas tempat tinggal di Jerman buat? perawat itu tidak ada karena statusnya sama dengan perawat-perawat lain di Jerman. Jadi mereka tidak mendapatkan fasilitas tempat tinggal karena gaji sudah besar. Ya, yeah. akan tetapi pada bulan pertama, pada bulan pertama anda datang ke Jerman tentu akan mendapatkan bantuan untuk tempat tinggal satu bulan pertama. Ya tidak mungkin kan kalian uh, baru datang terus keliling-keliling cari kos-kosan di Jerman gitu. Nah, jadi tentu akan dibantu untuk satu bulan pertama. Setelah itu kalau anda suka anda bisa tinggal di tempat itu yang sudah dicarikan. Ya, uh, tetapi kalau tidak mungkin anda bisa uh, mencari lokasi lain yang mungkin lebih murah atau lebih cocok dengan selera anda. Gitu. Oke, okay, jadi terkait dengan tempat tinggal. Karena sudah sama gajinya Pak Fuji ya terkait dengan perawat-perawat Jerman asli, jadi tentunya tidak ada fasilitas uh, tempat tinggal dan sudah besar. Jadi memang untuk biaya hidup ditanggung sendiri ya Pak Fuji. Tidak yeah. ditanggung oleh perusahaan. Oke, dari Kak Sheila, apakah ada batasan usia untuk program RNS sini Pak Fuji? Oh, tidak ada batasan usia untuk RNS ya. Yeah. Jadi tidak ada usia selama masih bisa bekerja dan belum memasuki masa pensiun masih bisa mengikuti program LNS, begitu Pak Fuji ya? Iya. Oke, okay. last question dari Kak Nelsya. Apakah Deutsch sudah terdaftar di BP2MI, Pak Fuji? Ya, kami uh, pasti akan terdaftar di BP2MI ya, karena itu prosedur yang harus diikuti. Ya, tanpa BP2MI kita tidak bisa uh, untuk uh, mengirim uh, tenaga ke Jerman. Jadi prosesnya nanti akan ada demand letter dari perusahaan di Jerman yang diteruskan, Uh, ke uh, ke perusahaan dan perusahaan akan menyampaikan ke p 2 dan p akan mengecek kembali ke Jerman melalui konsulat Jerman yang berada di uh, konsulat Indonesia yang berada di Jerman. Uh, kemudian setelah ada pengecekan dari sana barulah ada proses uh, uh, secara formal dilakukan uh, rekrutmen dan sebagainya. Ya. Yeah. Oke, okay, baik. Sudah selesai mungkin Pak Fuji dari chat. Ya. Yeah. Uh... Oke, okay, ya, mungkin silakan. kita kasih kesempatan satu pertanyaan terakhir sebelum kita akhiri webinar karena sudah cukup sudah hampir dua jam ya. Iya, iya. webinarnya di sini yang mau bertanya silakan tadi ada Kak Maria, silakan Kak Maria. Tadi sempat resen ya. Oke, okay, mungkin dua pertanyaan terakhir Kak Maria dan Kak Rizky. Silakan Kak Maria dulu. Ada yang mau ditanyakan atau tidak, Kak Maria? Kalau Kak A tidak jadi sudah dijawab tadi kan sudah ditanya. Jadi... Iya. Oke, okay, baik. Kalau gitu ada kita pertanyaan kita... di chat satu, Pak Michael. Ada pertanyaan baik. di chat. Kita ke Kak Rizky dulu mungkin Pak Fuji sudah resen. Silakan, oh iya, silakan. Rizky. Ya, baik, terima kasih waktunya. Saya ingin menanyakan untuk biaya kan tadi saya beda dengan teman-teman yang lain. Jadi untuk mendapatkan refund apakah sama atau beda? Oh, nanti di karena ini kasusnya berbeda, ya. Nanti bisa WA ke Kak Michael. Kemudian kita akan uh, komunikasi lewat WhatsApp, ya. Yeah. Untuk nomor WA-nya sendiri? Uh, Mungkin okay. Boleh, boleh Kak Rizky atau Kak Rizky mau oh, baik. Mungkin nanti saya hubungi aja Kak Rizky. Nanti akan saya hubungi via WhatsApp. Nanti kita komunikasi via WhatsApp ya. Oke, okay, baik. Terima kasih. Baik, okay. Kak Rizky. Oke. Okay. Ada pertanyaan so, di chat Kak Michael. Kita... Kita ditunggu sebentar. Dua pertanyaan terakhir ya dari Kak Ocha untuk Frau Cindy. Apakah untuk mengikuti kelas online kami mendapatkan buku atau buku atau fasilitas yang sama dengan kelas offline? Mungkin dari Frau Landari terkait dengan pengirimannya. Eh sorry, mohon maaf dari Frau Cindy terkait dengan pengiriman bukunya bagaimana? Oh ya, oke. Okay. Untuk teman-teman yang online nanti bukunya akan dikirim ya. Jadi sebelum kursus kami akan kirim bukunya. Kami akan minta alamat lengkap teman-teman untuk pengiriman uh, buku dan teman-teman juga akan mendapat uh, fasilitas yang sama, termasuk juga Deutsch Plus Kit ya. Jadi nantinya akan dikirim ke teman-teman uh, melalui paket. Gitu. Oke, okay, jadi sudah terjawab ya, Kak Ocha mungkin terkait dengan pengiriman uh, fasilitas. Uh, untuk kelas online. Oke, okay, jadi sudah semua ini mungkin sudah cukup antusias ya, banyak banget pertanyaannya. Terima kasih teman-teman semua sudah sangat antusias bertanya terkait dengan program ini. Kami tunggu pendaftarannya. Mungkin sebelum kita akhiri, kita ke sesi foto bersama dulu. Nanti biar bisa kita post mungkin di story Instagram. Silakan teman-teman yang bisa diaktifkan mungkin kameranya kita foto bersama terlebih dahulu. Sebentar saja. Oke, yang lainnya mungkin bisa diaktifkan tidak mikrofonnya? Kak Maria, Kak Mei. Kak Tata mungkin yang lainnya silakan kalau mau bisa diaktifkan kameranya. Oke, baik kalau begitu kita saya beri aba-aba semua mungkin senyumnya yang paling manis ya satu dua tiga oke sekali lagi ditunggu sebentar baik sekali lagi teman-teman satu dua tiga oke filendang semua terima kasih sudah mengikuti acara webinar pada malam hari ini jika masih ada yang ingin ditanyakan kami berikan Uh, fasilitas nanti di grup bisa ditanyakan melalui grup atau via PM bisa langsung menghubungi saya bisa ke Pak Fuji atau langsung ke Frau Cindy silahkan bisa langsung ditanyakan uh, nanti <coughs> mungkin kita cukupkan sampai sini terima kasih banyak nanti kami tunggu pendaftarannya semua Dank Pak Fuji Frau Cindy dan terima kasih eh. Pak Michael Cheers, danke. Danke.